Aku sebenarnya dah lama betul tak makan barbecue and steamboat. So dalam video kali ni aku nak bawa korang pergi makan di Pot Makan Steamboat yang dah 12 tahun berniaga. Sebelum korang teruskan menonton, jangan lupa subscribe dulu geng. Ha, okey, jom kita start. Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okey, hari ni aku berada di Bandar Seri Alam, Masai. Aku sebenarnya nak pergi terjah ke sebuah kedai steamboat. Aku pun tak sure apa nama dia tu. Aku tengok rating dekat Google bukan main cantik lagi kan. So jomlah kita tengok dia punya hidangan-hidangan apa yang dia ada sediakan dekat restoran barbecue The Steamboat ni. Jom. Okay guys, inilah dia. Busida Garden Barbecue and Steamboat yang ada dekat Bandar Seri Alam Masai ni. Tempat ni memang happening gila babe. Cumanya aku datang ni macam waktu petang sikit lah. Lebih kurang pukul 6:30 petang. So dia belah malam, lagi banyak meja-meja yang dia akan tambahkan kat bahagian depan ni. Korang boleh pilih lah, nak makan dekat bawah atap tu ke ataupun nak makan dekat bawah pohon busida ni. Jom kita tengok dia punya makanan, apa je yang ada diorang sediakan. Selection seafood yang ada dekat sini memang banyak. Okay, macam-macam ada babe. Kalau habis korang jangan takut lah, diorang terus top up. Tak ada lengah-lengah kan dia. Okay, untuk penggemar kambing, daging dan juga ayam perap tu, okay, korang boleh makan sepuas-puasnya dekat sini. Berapa harga sekepala untuk makan dekat sini? Kalau korang tanya akulah, aku boleh katakan harga dekat sini antara harga yang terendah. Okay, untuk dewasa RM30 sekepala, dan untuk kanak-kanak, warga emas dan ibu mengandung dan juga golongan OKU, okay, separuh harga RM15. Macam okey ke tak? Okay guys, kalau korang tengok kat belakang aku ni, memang banyak betul makanan-makanan yang korang boleh dapatkan. Semua makanan-makanan kat sini korang boleh ambil free refill. Selagi korang tak kenyang, korang boleh ambil dan makan. Tapi yang penting korang jangan membazir pula. Kalau rasa dah kenyang tu, pandai-pandailah berhenti . Lepas isyak, diorang akan ada busking kat belakang ni, nampak? Okay guys, jom. Aku dah tak sabar nak makan ni. Dan katanya Busida Garden Barbecue and Steamboat ni diorang dah beroperasi, so tahun ni dah 11 tahun lah. Kat sini dia punya selection memang macam-macam babe. Udang ni katanya ikut nasib lah. Kalau ada saiz yang besar, diorang akan bagi saiz yang besar. Kalau ada saiz medium, medium lah korang dapat. Dan tak lupa, ketam pun ada. Siapa yang gila makan ketam tu, korang rembat dia punya ketam ni siap-siap. Oh, satu lagi yang special lah kalau korang makan kat sini, dia punya steamboat, kalau korang nak nak ambil dia punya cheese ni kan, tak payah nak add on dah. Harga dia tu dah include sekali. Kalau steamboat kat tempat lain kan, korang kena tambah-tambah kan, betul tak? Kena tambah cheese harga lain, nak makan steamboat saja harga lain kan. Jadi guys, aku nak masukkan dulu beberapa bahan dekat dalam dia punya soup ni. Lupa aku nak beritahu, untuk soup ni dia ada dua jenis. Satu chicken soup, satu lagi tom yum. Kalau korang nak try dua-dua, bolehlah minta dua-dua macam aku buat ni. Aku nak masukkan punya bahan-bahan ni dulu. Ini dia ada dia punya cendawan enoki. Sekarang tengah trending kan cendawan enoki ni. Ada brokoli, cendawan pun ada juga. Ini dia punya steamboat punya bahan-bahan. Okay, bahan-bahan frozen ni. Kita masukkan lah. Masukkan. Okey, sementara tunggu dia punya steamboat, bahan-bahan steamboat ni masak kan, aku nak layan dulu punya mie rebus. Mie rebus kat sini. Aku ambil sikit je lah . Nanti tak makan pula dia punya bahan-bahan steamboat ni. Perahkan dulu limau. Ini dia punya mie rebus. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap weh. Lagi sekali. Menyesal pula ambil sikit. Tak apa, kejap lagi boleh makan lagi. Untuk dia punya kuah mie rebus ni pekat betul. Next aku nak try dia punya ni. Lontong goreng. Dia punya lontong goreng ni dia orang masakkan sekali dengan ada rencah-rencah dan juga daging. Sedap ni. Aku tak pernah jumpa steamboat yang ada sediakan dengan lontong goreng macam ni. Tak apa, kejap lagi kita boleh makan lagi. Ni aku just nak merasa je ni. Aku lupa nak masukkan udang. Udang ni yang buat manis dia punya kuah nanti. Ketam nanti kita masukkan. Okey, untuk korang masak dia punya barbecue ni, meletakkanlah sikit dia punya butter. Ni dia orang ada sediakan butter ni. Korang sapukan lah, nanti dia tak melekat betul tak?
ini ada daging. Ini ada kepak ayam. Kepak ayam ni lambat sikit nak masak kan. Okey, sementara tunggu dia punya daging dan juga kepak ayam ni masak, aku nak makan dia punya steamboat. Panas, panas lagi ni. Oh, sementara tu lupa daging ni kena balik-balik kan. Okey gang, jom kita hirup dia punya kuah tom yum ni. Hati-hati eh, kalau makan steamboat macam ni kena elakkan diri daripada melecur. Ah, mantap weh kuah tom yum dia. Ini siapa-siapa yang tengah-tengah gatal tekak tu kan, apa, tak baik sesama ke? Wah, hirup dia punya kuah tom yum ni confirm lega punya. Kena nasib baik dia buat kuah tom yum dia tak manis kan. Wah, ni ada bahan-bahan steamboat dia. Panas. Okey, nampak gayanya macam aku punya barbecue ni dah masak. Aku test power dulu dia punya daging ni. Yang ni tadi aku letakkan sekali dengan butter kan. Dia punya rasa tu lagi naik weh. Letakkan cheese. Nah, gitu. Oh, air tak tercampak kat bawah. Itu dia. Ini steamboat kita semua dah masak dah. Okay guys, ini daging dan juga cheese. Bismillahirrahmanirrahim. Panas. Seronok kan dapat makan macam ni. Lagi best makan dengan family ramai-ramai. Kan seronok dapat makan ramai-ramai macam ni dengan family ataupun dengan kawan-kawan korang. Waktu hujung bulan tu kan dapat gaji, sekali-sekala reward lah family makan dekat sini. Oh ya, dekat sini air free refill dan ada counter untuk dessert. Korang boleh buat ABC dan makan ice cream juga. Okay guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab teman aku makan barbecue and steamboat di Busida Garden di Bandar Seri Alam Masai ni. Memang puas hati baik makan kat sini. So, segala promo-promo tadi aku dah beritahu dah, dan aku pun dah beritahu korang berapa harga sekepala untuk korang datang makan kat sini. So, korang tunggu apa lagi? Mailah terjejah cepat-cepat. Kalau korang datang, in case kalau ada yang tak kena dengan lidah korang tu, aku minta maaf sangat-sangat lah. Tapi, untuk lidah aku, untuk selera aku, memang cun, memang kena sangat-sangat. Untuk korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Paradise Studios, make sure korang subscribe dekat klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Paradise Studios. Okay guys, aku nak sambung makan dan habiskan semua bahan-bahan yang ada kat atas meja aku ni. Apapun barbecue dan steamboat di Busida Garden ni, memang padu gila tu. Paradise.